Assalamualaikum, salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kami daripada Sarang TV, Sarang Studio Production. Wah, apa khabar, Wan? Baik-baik. Hari ini coach, awak sihat? Saya alhamdulillah makin handsome, makin bergaya. Dengan berbaju hitam, kita pakai baju yang disponsor. Sama lah, 25. Nombor 25. Malam tadi saya mimpi nombor 25 lah. Tadi saya mimpi nombor 2. So, satu warna hitam, satu ada betul. Yang ini yang menarik minat peminat-peminat kat luar nak bertanyakan tentang baju dia kan. Boleh. Boleh dapatkan. Diorang dia tak nampak sebelah kita siapa ni? Kenalkan tetamu undangan khas. Tetamu undangan khas kita malam ini adalah bekas pemain bola sepak kebangsaan, Khalid Jamlus. Khalid Roy. Kenalkan. Assalamualaikum. Nampak dengan apa kali mau bagi salam tak? Saya bagi gaya lima star, jangan bagi lima star. Gaya memang dengan gaya dia dengan memegang gitar tu, kita rasa kan dia akan jadi seorang pemain muzik. Boleh? Ya, maksudnya dia akan menyanyikan lagu lah ni. Oh, jangan. Ramai apa yang nak dengar Abang Khalid Jamlus? Pahlawan naga, kau jangan buat hal. Aku ke artis. Kita tunggu. Kita nantikan. Kita tengok siapa yang boleh. Ada request daripada penonton ke? Kalau ada penonton-penonton nak request Khalid Jamlus menyanyi malam ni, Boleh. Boleh type komen. Boleh type apa? Boleh beritahu je. Pakai share. Kita akan cuba minta Khalid Jamlus nyanyikan lagu ini. Permintaan daripada semua penonton-penonton. Gaya. Goreng. Okey, tengok, dengar tak? Goreng lagi. Problem lah, kita kapur ni. Tak ada bunyi. Aduh. Jadi hari ini kita rasa bertuah hari ya. Side down. Jangan lupa singgah kedai Abang Said Don. Aku tunggu kedai Said Don. Bro, bahasa macam mana bang kita hari ni? Said, jumpa apa yang kita cuba hari Khamis. Kamis yang berorak tentang apa yang Khalid Jamlus buat hari Khamis. Seperti mana yang ramai tahu bahawa Abang cari kau, dia merupakan pemain pasukan kebangsaan Malaysia, dan pasukan bawah 23 tahun. Tahun 2002 tak silap. Tahun 2002? Betul saya. Apa dia? Betul bang. Pasukan wakil Malaysia bawah 23 tahun. Tahun 2003 dah. Pengalaman dia. Bagi ceritakan pengalaman dia dengan bola sepak dia. Yalah, betul lah. Olimpik. Olimpik. Sebagai penyerang, tak silap. Kenapa lah Khalid tak jadi coach Perak kan best? Boleh bro. Tiga. Biasi 23. Aku akan jadi coach Perak one day. Bila bapak aku jadi menteri besar Perak. Confirm. Pasti confirm. Alhamdulillah. Guys, saya bertanyakan dengan Khalid. Apa lagi? Sebab live kita ni ada dekat hampir 700 orang dah menonton. So, kat Sarang Suara punya sebenarnya di situ, kalau Khalid dia nak tumpu dekat dia punya, okay, kita fokus. Soalan dia kena tentang apa yang topik hari ni lah. Apa yang Khalid buat semalam? Mike, okay. Nak pegang, kena pegang macam ni ya? Fokus lah. Kalau pegang macam ni, nak teruskan ni. Okay, suara jauh ya? Tidak, aku adjust sikit. Dekat sikit. Tak rapat ke sini, bang. Hello. One, two, three. Okay, cun. Cantik. Okay, soalan tadi tentang apa yang Khalid buat sekarang? Jangan bagi tak. Okay, baik. Betul. Menjalankan perniagaan katanya di Lepak Court, Lepak Court Sejangkang. Okay. So, ada gerai, kita buka gerai, warung, restoran. Okay, Assalamualaikum semua. Kepada penonton-penonton semua. Depan ada Boleh. Mengenai daging salai lomak masak lomak cili api ni, baru je saya peniaga pada bulan 9 hari tu. Perniagaan saya ni bermula di lokasi Lepak Kuat. Tercetusnya, tergeraknya hati, saya pun tak tahu. Ini semua kasut Allah Ta'ala. Sebabnya benda ni berlaku, saya tak rancang. Kebetulan saya singgah Lepak Kuat tu masa saya bersorangan balik dari berjumpa kawan di Teluk Palimagadang. So lepak sekejap sebab ramai ingatkan dia kena kahwin, ingat nak makan free. Rupanya kena bayar lah. So apa jadi sampai kat situ. Okey, tengok adalah gerai kat situ. So kebetulan adalah hamba Allah ni tegur. So dihidangkan saya dengan sup, bihun sup. Dan kebetulan dimaklumkan dia pun tak nama mereka kat gerai tu lah. So apa yang berlaku, okey, pada ketika itu tak
terlintas pun nak berniaga. Cuma ialah dapat bersembang dengan owner gerai Bihosuk tu dan juga bekerja dia lah sambil sembang. Lepas tu minggu seterusnya saya dapat lagi kat situ. And then nak cukup minggu yang ketiga tu baru saya dapat tahu gerai tu nak tutup lah. Dia nak orang kata dia nak beralih arah ke kedai lain, gerai lain. So di kesempatan itu saya berbincang juga dengan suami isteri iaitu Puan Sally dan juga Encik Poji lah. Okay. Mengenalkan pasal gerai tu. Sembang-sembang mahu dekat 2 bulan lebih lah baru saya bermula lagi kat situ. Macam tu lah kisahnya. Okay, so maknanya di sini yang kita tahu sebenarnya Khalid Jamdul ni dia main bola. Macam Wan belakang ni dia tak kenal, dia tak tahu kan. Dia tak main bola, tak tahu. Menang kasut emas dulu kan. Oh, okay, hebat. Okay, tahu. Senang je, dia tahu, tanya dia tahun bila. Tahun berapa? Masa wakil Perak kan? Itulah. Tengok lah dia menjawab. Tak, dia tak ada masa. Bila? Okay. Masa Olimpik tu eh? Nampak ada goreng. Dia ada goreng. Nampak ada goreng tu. Perak lah masa tu. Dia marah tu. Tapi kita... Penjaring gol terbanyak, tak silap? Penjaring gol terbanyak. Okay, tahun? Tahun bagi berapa? Lagu kita ambil kejap lagi ya. Tak ingat tahun berapa? Tahun 2000. 2002. 2002, betul lah. 2002, masa tu. Yelah, aku sebut 2002 kan? Betul lah. Buang yang keruh, ambil yang jenis. Dia cuba Wan, nampak apa? Dia cuba ni. Dia dah kata, dia dah gian ni nak menyanyi ni. Jom, Piramli satu jom. Piramli satu jom. Piramli? Jom. Janganlah. Piramli satu? Aku mana tuan nyanyilah. Okay guys, kita teruskan satu lagu. Lagu Piramli. Tajuk lagu dia. Taran jiwa. Boleh let? Boleh let? Main gitar. Main gitar. Di gitar macam gitar aku satu bunyi ya. Ketawan jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu. Khalid, walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa. Moga dapat membangkitkan sedalam kamu, wahai insan, tak mungkin hilang irama dan lagu. Bagaikan kembang sentiasa bermadu, handai dipisah lagu dan irama. Lemah tiada berjiwa, hampa. Lemah tiada berjiwa, hampa. Satu lagu khas untuk Khalid Jamdul. Saya memang kita rasakan getaran jiwa dia. Kita tunggu lah. Tadi dia punya gimmick. Dia tak masuk kan? Dia tak keluar. Kita belum boleh. Dia nak main gitar. Okay. Dia nak main gitar. Cuba main gitar. Pada ni ada orang tanya pengalaman masa main dekat luar negara. Ceritakan sikit bang. Jerman. Mesti menarik tu. Orang dengar tu. Orang nak tahu tu. Nyanyi ya. Jangan nyanyi. Jangan. Pengalaman. Jangan tak nyanyi. Pengalaman kat luar negara. Yes, bang. Ada kes katanya ada apa? Ada peristiwa yang tak boleh dilupakan. Oh, okey. Sebenarnya barang yang lepas jangan dikenang. Okay. Tapi untuk
setakat untuk mengetahui apa sebenarnya berlaku perjalanan hidup saya ketika berada di Jerman. Sebenarnya satu pengalaman yang amat menyedihkan, memilukan, menghiris sanubari saya. Tapi kepada siapa yang saya nak meluahkan pun pada masa dan ketika itu tak tahu siapa. Sebab okay. ketika itu umur saya masih remaja dalam 23 rasanya. Kalau tak silap lah. 23 muda lagi? Muda lagi. Betul kan kalau saya salah, salahkan kalau saya betul. Apa yang aku cakap ni? Aku betul, aku adik betul. Ni kakak, ni kakak. Ni kakak, ni kakak. Ni kakak. Betul, betul. Okey. Rupanya memang ada kelak. Kakak punya. Tak ada lah. Okey, okey, okey. Okey, what happened masa tu, masa saya pergi, saya Juzaili dengan Akmal ketika itu, ya. Yeah. Juzaili dengan saya, Akmal. Saya Akmal, Juzaili, saya Juzaili dengan Akmal bertiga mendapat attachment di sebuah klub di Eintracht Frankfurt, eh. Ada baca. Okey. So what happened kat situ, saya bersama kawan-kawan menjalani latihan, kalau diikutkan mereka bagi saya 2 minggu. Tapi pada minggu yang pertama, latihan kami yang ketiga, coach bernama Benedict, dia dah buat keputusan. Dia kata di antara tiga-tiga pemain ni, dia nakkan seorang saja. So dia willing to be to give a contract lah. Okay. So pada hari yang Rabu tu, saya dengan kawan berdua tu, maksudnya bertiga lah, ke tempat latihan untuk berlatih. So kami diarahkan untuk tunggu sebentar, tak dibenarkan untuk berlatih. So dia pun turun daripada office. Okay. Dia buat satu kontrak. Okay. So di kontrak tu tertera nama saya. Okay. Lepas tu saya terperasan lah nama saya. Lepas tu saya tak perasan berapa bulan, dan saya perasan masa tu dia tulis tu 3,500 euro dia bagi. Oh. So calculate lebih kurang kali 4 lah. Banyak kan? Untuk waktu tu besar. Besar waktu tu. Umur 23. Besar ni. Tu dah boleh kahwin dah. Besar gaji. So, okay, apa yang berlaku? Saya diarahkan pulang bersama rakan-rakan. Siapa yang arahkan pulang? Oberman. Okay. Habis je dapat keputusan tu, nak training apa lagi? Balik lah terus. So, maknanya lepas 2 hari lah. Hari yang kedua kami balik. Lepas tu saya menunggulah. Minggu pertama senyap, minggu kedua senyap, minggu ketiga bersenyap, masuk minggu keempat saya dapat tahu ada satu surat daripada FM mengatakan ada satu kelab tu nakkan saya. Okey. Baik. Tu saya terbacalah mengatakan nama kelab tu Greta Ford. Dia nak tengok saya menjalani latihanlah. Masih di Jerman. Dia masih di Jerman. Okey. Oh. So masa tu saya terpinga-pinga, apa cerita dengan Eintracht Frankfurt? Okey. So nak tak nak saya pergilah, benda ni arahan daripada FM. Okay. Dan saya tak punya manager. Okay. Tak punya agent. Okay. Okay. So pergi je lah, adab. Masa tu saya pergi seorang-seorang. Masa tu memang seorang-seorang saya pergi. Masa berumur 23 tahun pergi seorang-seorang? Seorang-seorang. Mantap, Lid. Mantap. Mau tak mantap. Mantap, Lid. Sampai ke airport dia, mantap tak mantap, sejam lebih tunggu. Kena tahan. Okay. Buka baju, dah. Buka tie, dah. Tak kenapa, dah kenapa? Dah kenapa? Abang nama Muhammad. Oh, okey. Okey. Lepas tu, tali pinggang dah, kasut dah, stokin dah semua. Tinggal seluar je. Kalau dibuka, seluar dalam? Aku habis lah. Mantap. Seluar. Seluar dalam baru pergi. Okey. Masa okay. Nak buka tu saya terfikir, ya Allah aku terlupa. Rupanya dalam dalam kot saya, saya ada simpan satu sampul surat. Okey. Abang pesan kalau sampai kat airport tu, ditahan. Kau bagi je surat ni kat diorang. Diorang faham lah bahasa Jerman. So aku bagi. Lepas aku bagi je tak sampai 5 minit. So aku pakai. Aku pakai. Terus keluar. So di luar tu dah ada lah somebody daripada pihak Jerman collect saya kat sana, kat airport tu. Tapi dia tanya, why you are waiting so long? What happened inside? You know, my name is Muhammad Khalid. I'm not a terrorist, okay? Oh, okay. Dia ingat Khalid Jamlo teroris rupanya. Okay, so ni deflect ke? E. Meja masuk dalam. E bawah. Meja masuk dalam. Okay, guys. Tengah tak ada? Kalau nak belajar main gitar dengan Khalid, confirm tak jadi ni. Boleh, dia kelas. Dia punya F tadi pun tak tahu. Fail rasa je kan. Okay. Siapa yang nak Khalid Jamlo nyanyi? Siapa yang nak dengar? Oh, jangan buat hal. Siapa yang kalian? Sorry. Boleh kan? Main gitar. Okay, ni sahaja pegang je buat.
Ni ada ada yang berkata, sama je Khalid Jamlo ni kangkang lebih ni kan. Kangkang lebih. Tak ada, dia dah cover habis lah. Azwan kata dia nak lagu Suratan Takdir, kata dia. Suratan Takdir eh? Jangan buat hal. Khalid Jamlo merapu yang hampa ni. Aduh. Sas Azuna berkata, hampa tak suka cik merapu lah. Aduh. Hampa tak suka cik. Azrul Hatta is watching. Thank you so much. Okay. Pada yang nonton. Lid. Orang tanya daging salai ni, daging salai yang buat ni, ni resepi daripada mana? Siapa punya resepi bang asal ni? Okey. Sebenarnya dalam pembikinan filem masak lemak cili api daging salai ni, okay. Aku agak-agak gagal. Tapi aku kuatkan semangat aku yang nak kata kental tak, nak kata kendur pun tak. Okay. Tapi aku teruskan proceed. Pada bulan 9 aku start berniaga. Bulan pertama orang datang kat gerai merasa masakan saya. Yang datang seorang, yang order pun seorang. So alhamdulillah hari tu ada 2 orang. Okay. So hari kedua tak ada langsung. Ujian dia itu ujian. Alhamdulillah. Tapi saya tak, aku nak gelak kelakar pun tak boleh. Tapi dia gelak. Tapi dia gelak. Apa dia happy ya tu lah, dia happy. Tak ada pelanggan. Tak ada, tak ada, tak stres. Dia itu tak stres. Dugaan. Dugaan betul. Dugaan dul. Okey. Okey. Hari kedua tak ada orang. Hari ketiga? Hari ketiga? Alhamdulillah ada 4 orang. Meningkat. Meningkat. Alhamdulillah. Pusat saham pula. Ya, dia macam saham. Lepas tu masuk bulan 10. Okay. Lepas tu saya masih lagi perbaiki dari segi masakan. Okay. Sampai bulan 10 dengan 12 tak jauh beza. Sama je. Okay. Sale pun tak berapa. And then what happened? Saya cuma dapat bayar sewa meniaga, dapat bayar gaji pekerja. Adalah sikit-sikit boleh lah kan. So apa berlaku pada 29 hari 12 29 hari bulan 12 tahun 20 tahun 20 kan, belum 21 lagi kan. Kebetulan sebelum 3 hari PKP tu, masa tu alhamdulillah syukur dapatlah untuk RM100. Pasal kita tu orang nak tengok baju. Oh, nak tengok baju? Baju. Orang kata dia nampak baju. Wow, baju tu nampak tu, guys. Daging salai, lomak, cili, api, Khalid Jamlo 25, lepak kot. Lepak kot. Yeah. Lepak kot di... Lepak kot di... Di... Si Jangkang. Si Jangkang. Batu. Kota Si Jangkang. Di si jantung hati aku. Si jantung, si jantung hati. Si Jangkang. Okay. Ada berapa banyak gerai kat situ, Lid? Huh? Ada berapa banyak gerai kat situ? Berapa unit? Banyak, banyak, banyak juga gerai. Ya. Tak boleh bergamai. Aku nak menyanyi. Gaya, gaya. Okay guys, special. Ada special sikit. Wan, sebenarnya semalam hari jadi Khalid Jamlo. Ya, ni Mino Rizio kata. So, kita nyanyikan lagu, satu lagu Khalid Jamlo untuk lagu birthday untuk dia. Sinalah. Selamatkan aku. Cici dah macam pemali. Happy birthday to you. Happy birthday bro. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday bro. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday bro, Khalid Jamlo. Yang ke-25 tahun. Kita doakan semua dipanjangkan umur. Betul ke? Betul lah, 25 tahun. Kita pakai nombor. Alhamdulillah, 25 tahun. Kita doakan semoga dipanjangkan umur, dimulakan rezeki. Diberikan kesihatan baik, insyaAllah. Khalid Jamlo, kan? InsyaAllah, insyaAllah. Sekarang masih handsome, dulu pun handsome. Gajak agak berlagak bergaya. Ha? Okay. Tak. Oh, Ridwan kata KJ dah macam Bob Mali. Bob Mali. Bob Mali tak mana. Oh, ini Bob Sengit bro, Bob Sengit. Bob Sengit katanya. Okey, kena tentang gerai tadi. Gerai tadi. Okay. Dia punya waktu operasi. Okey, waktu operasi gerai di Lepak Kot. Okey, sebenarnya hari Rabu je cuti. Okey. So daripada hari Senin sehingga Ahad memang sentiasa buka lah. So waktu operasi dia lebih kurang 12.30 hari, 12.30 tengah hari, okay, sehingga pukul 10 malam. Hingga 10 malam. So di Lepak Kot buat masa ni ada 4 gerai, iaitu gerai daging salai masak lomak cili api, gerai Cik Ila Super Power, Super Power, siakap, siakap petai. Mantap. Siakap petai. Lepas tu Tropicana nasi ayam, nasi ayam Tropicana. Okay. Dan juga sate tiga beradik padu.
Sate tiga beradik padu. Kalau dia meniaga memang tiga orang je kat dalam gerai tu. Tak boleh lebih. Datang lebih dia punya syih lain macam. Sebut pasal sate malam ni, kita punya malam ni, malam ni makanan catering kita ditaja oleh sate juga. Ditaja siapa? Siapa tu ni? Memang special lah pasal kehadiran Khalid Jamlus lah. Ditaja oleh ada satu mamat tu lah. Dia kata saya peminat Khalid Jamlus. Okey. So memang saya minat, saya nak taja sate malam ni. Kau minta sate kambing tak? Ada, ada. Perut ada. Perut ada. Okey. Perut ada kan. Aku cukup organ tu. Memang. Tapi dia minta Khalid nyanyikan satu lagu. Ada request pula tu. Kau jangan buat. Dia minta. Tak boleh. Dia letak sate kan. Aku risau kali tak makan sate. Memang minta maaf. Demi Allah aku tak makan. Tapi jangan hidang depan mata je. Sebab aku takut susuk jatuh. Alamak. Okay. Dalam kita berbalik semula pada lepak kot tadi. Lepak kot tadi. Masa operasi, waktu operasi 12.30 sampai pukul 10. Sekarang ni lah waktu PKP kan. Ya, betul. Okay, ada Food Panda? Ada. Lupa nak malukan. Ada Food Panda, ada COD, ada Dain. Okay. Atas nama Sukati Mak Bapak. Sukati Mak Bapak, okay. Ada juga buat masa ni Tapau Move. Tapau apa lah, nak join juga lah. Okay. And then Great Food, Lala Move. Dia kalau dah pegang mic, okay, aku faham. Semua lagu. Okay, macam contoh orang nak Food Panda. Food Panda problem dia sekarang ni, dia punya coverage ya. Daripada Parkland sampai Jenjarum. Di kawasan-kawasan yang berdekatan dalam 10 km lah. Kuala Langat lah. Iyalah, dalam 10 km. Mana 10 km. Dia si jangkang lah. Tapi ada juga saya dapat feedback daripada kata ya Allah, hamba-hamba Allah ni yang mana mereka ni order daripada Ampang, Gombak, ada yang daripada jauh lah, jauh sikit lah. Okay. Daripada Shah Alam kan, section berapa saya tak tahu, kat ujung-ujung tu kan, dia memang menggunakan GrabFood. Okay. Lepas so maknanya ada runner lah. Ada runner ni ke? Boleh lah order kalau luar kawasan. Tapi diorang sebelum tu kita, setiap peniaga-peniaga di lepak kot memang ada nombor lah kan. Okay. Diorang boleh berhubung terus WhatsApp menyatakan okay, saya nak menggunakan Lala Move. Okay. So macam mana dia punya orang kata dari segi pembayaran. Boleh transfer. So dia orang buat macam tu lah dalam online system. Sekarang ni semua di hujung jari je, betul, kan? Betul. Dan rasanya kita boleh order sekarang ni, Wan. Sekarang ni, adakah kalau ada orang nak catering, bang? Ada macam mana orang nak hubungi tu? Contoh orang nak catering macam untuk 20 pack, 40 pack, 60 pack. Mana tahu ada kan? Okay, sebenarnya pack-pack ni memang ada lah. Dia tunjuk six pack dia. Six pack ada. Airbag dia apa? One pack je dia. Banyak makan dia. So soalan tadi lep, betul lah. So maknanya tadi kalau ada orang nak order catering, baik catering, kita boleh pinkan number. So nak order seminggu sebelum ke atau 3 hari sebelum ke, macam mana? Boleh berbincang dengan saya dulu lah. Boleh. Sebab buat masa ni pun saya bersyukur ada hamba Allah bernama Azrul Isa Syukur. Mereka membuat sumbangan. Maksudnya sumbangan ni macam mana tau? Mereka menderma lebih kurang. Contoh di frontliner ni, mereka nak buat sumbangan 50 pack untuk frontliner. So saya akan menguruskan 50 bungkusan tu. Dan akan sedekahkan lah. So saya menjalankan amanat lah. Siapa nama hamba Allah tadi? Ada dua orang lah. Tiga orang. Satu Ahmad Gundal apa eh? Ahmad Gundal, Azrul dan juga Isa Syukur. Semoga murah rezeki. Semoga dimudahkan rezeki ya. Semoga murah rezeki tuan-tuan. Semoga banyak membantu. Allah aja yang dapat balas segala jasa baik doang. Membantu frontliner lah ni. Frontliner. So sebenarnya mereka beri sumbangan ni untuk diderma. So kita akan menguruskan yang terbaik untuk mereka. Kalau dihantar di asnaf, kita akan pastikan untuk didoakan. Kalau dia rasa nak didoakan untuk arwah-arwah mereka, kita akan pastikan benda itu sampailah. So saya menjalankan amanat lah. So itu amanat yang besar juga lah. Memang cukup Jambles, besar. Dan kita rasa berbangga lah sebab apa, ramai juga yang kat luar buat tu. Bukan kita sekadar nak membantu. Demawan, ramai. Kita minta Khalid beritahu ni sebab apa, bukan untuk
membangga diri. Tidak, kan? Ini salah satu memupuk, effort. Memupuk, eh? Memupuk semangat memupuk yang mana orang kita bersedekah. Untuk, sini, betul. Yang berkemampuan. Kan? Macam yes, hari ini, apa yang Khalid Jamlu sudah akan buat untuk bersedekah suara dia. Kita nak tengok juga. Tunggu juga ni. Siapa yang nak lagu? Siapa yang nak lagu? Siapa yang nak lagu? Joget Farid in the house ke tu, Jet? Okay, yeah, kepada fan-fan saya ada yang tengah watch live saya, kalau rasa nak end live ni boleh terus silakan, tak ada masalah. Kalau nak tak nak join pun tak apa. Okay, siapa yang okay, memberi salam, minta maaf saya tak perasan. Okay, yeah. Memang dia tengah busy ni. Boleh reply kemudian. Tengah busy, kan? Boleh tengah busy. Dia dah pegang mic. Dia dah pegang mic, dia dah lain macam. Dia dah pegang mic, dia dah macam. Okay. Najib, kali kata dia minta lagu dia, kan? Najib. Yang ditunggu-tunggu. Hit the start satu. Janganlah, suara aku, aduh. Alah, boleh. Jangan bagi M. Nasir dengar tau. Dia jangan lirik, ya. Lirik, kita minta lirik. Okay. Okay. Lagu apa, Lid? Okay, lepak okay. Kot katanya Batu boleh, Tujuh, besok, si besok. Jangkang. Apa dia? Teluk Panglima Garang, yeah, dine betul. In. Oh, yeah. Daripada Nurul Azrina Kadri katanya. Lepak Kot Batu Tujuh, ya, si Jangkang. Alamat dia, Teluk Panglima Garang. Dine in waktu jam 12 tengah hari hingga 10 malam. Okay. Lid, lagu apa tadi yang pertama? Dia jawab, mana satu? Dia tak risau. Dia tak risau. Okay, mana satu, Lid? Pilih. Nak lagu Hindustan ke nak lagu? Excel. Sejuk ekor ni, Lid. Tak ada panas. Tak ada panas. Kod mana kod? Okay, tak. Back with the kod. Perempuan ni perempuan? Tak ada. Ada depan tu lah. Okay, lagu ASL. Nantilah lagu Hindustan lah dulu. Hindustan lah, okay. Wan kata minta keroncong aduh. Untuk Ana. Oh, aduh. Jangan. Keroncong. Kan aku bagi keroncong bapakku je. kita cuba eh. Suara kita tak sedap tapi kita try. Kita sahut cabaran. Kata ni, joget belum sampai bini dah pakai gincu. Joget belum sampai bini pakai gincu. Oh, nahan. Assalamualaikum semua. Kawan-kawan saya yang tengah watching live saya ni. Dr. Kalau boleh share. Ya. Boleh share. You can reduce and prevent. Apa nama tanya? Kashohia Awagam. Yeah. Nahaya. Okay. Nasha Pia. Okay. Okay. Jangan buat hal. Eh. Are you ready, guys? Sekejap, belum lagi. Sabar, Khalid. Nyanyi lagu ini. Nak bagi Khalid, dia ada debor dia. Aku nak dapatkan dia punya lirik. Lirik dulu. Sikit boleh, sikit. Banyak tak boleh. Takut nanti M. Nasir panggil yang. Oh, bukan kaki Nistan, Nur Alia. Kaki aku berbulu. Bila masa bukan ada tulis kaki Nuzan, kaki berbulu. Okay. Yeah. Semoga terhibur semua. Jangan lupa di Sarang TV, Sarang Studio. Korang je. Sekali harap lah. Boleh, dia boleh agak. Dia boleh agak. Patut agak je. Lirik, carilah lirik. Sabar. Kejap bro, kejap. Tak ready. Tak apa, just play the music. Ada keluar Tamil punya lirik. Okey. Okey, Jip. Boleh redo balik, Jip? Bagi tahu ya, bila dia masuk je. Angkat tangan, Jip. Bagi signal. Goyang ni. Kita bukan menyanyi. Kita nak asal makan. Kau dah tahu dia kutuk. Kita nak asal makan. Ya! Go! Nushaye pyar ka nushaye ye meri baat yaar maano nushi me yaar doob jao raho na hoshi me divano nushaye pyar ka nushaye terus apa dengar betul. Alright. Kejap si mini tungku dunia di dia Mita sedeni lilia Suno o pria Mene tungku di dia Tanya syahe Emeri bat ya romano Nashimi yaar dup jao
Rahu nahu shime divano. Lepas ni Khalid Jamlus boleh buat satu album. Boleh. Kita boleh buat single untuk dia. Kita cuba buat satu single. Yeah. Kaki dah goyang, kaki dah tahan. Tapi setelah hati dah punya tahu. Aduh. Terima kasih pada yang menonton malam ni. Terima kasih. Terima kasih menonton. Ya. Nahar, Halim Khalid, Nurul Azrina. Terima kasih pada yang share-share. Zuan Wan. Nazam Zulia. Ayolah. Beka beka kadam, beka beka heman, cagaya muju diwana pan. Suno oh pria, menituku di dia. Nasai, emeri batu aromano, nasi miar duku jauh. Tahu nak hujan di mana? Okay, dah. Itu dia. Persembahan yang baik. Berpeluh dia. Berpeluh dalam aircon pun berpeluh kan. Okay, terbaik lit. Memang terbaik, ramai lit. Menunggu kan. Memang okay. Ramai menunggu nak membahas. Ramai menunggu. Boleh balik. Aku dah balik live. Belum. Tengok, ramai dah live dah. Aduh. Itu tujuan kita sebenarnya, Lid. Nak bagi orang memang tak suka kat kita. Oh, bagi dia minum air. Tenang aja. Tenang ayam. Okay. Hari ni, Lid, kita ada soalan kuis teka-teki. Okay. Teka-teki dia. Memang kita akan bagi satu hadiah. Hadiah JC. JC memang limited edition lah. Yang Khalid Jamlus pernah buat. Okay. Legacy lah. Legacy. So, legacy tu. Ada, tapi ada saiz M lah. Mungkin dia boleh simpan kenangan kan. Tapi kalau dia boleh pakai, pakailah. Okay. Contoh JC dia. Jojet. Ke depan sikit. Depan ni je. Okay kan. Contoh JC dia. Ni model kita. Ni contoh JC dia. Pandang. Okay, pusing. Pusing. Okay. Ni contoh JC yang akan diterima pada yang boleh menjawab soalan teka-teki. Malam ni. Alamak, dia tekan. Terus hilang. Hello. Ada. Mana Najib? Dengar tak? Dengar. Okey. No problem. Boleh. Okey. Najib. Dia tak dengar, dia pekak. Aku dengar Wan. Ha? Dia dah lama dah pekak tu. Kau mentang-mentang tak dengar. Okey. Alright. Okey, tu guys. So tu baju dia. Siapa yang boleh menjawab teka-teki daripada sarang suara percuma, punya. Percuma hadiah eh. Kita bagi ya, kita post. Siapa boleh buat? So, soalan dia. Okay. Bunyi sikit. Yeah. Berbunyi apa? Berbunyi macam mana soalan dia ada dekat baju Khalid tu. Daging salai masak lomak cili api. Okay. Yes. Ini memang terbaik lah. Tapi soalan dia adalah. Okay. Banyak yang mana antara cili api atau cili padi, mana pedas? Itu siapa soalan. Boleh jawab, type komen, kita tengok. Kan? Siapa boleh jawab, type komen. Siapa boleh jawab, mana dekat live Khalid Jamlus pun. Siapa boleh jawab, kita tengok. Boleh. Dia soalan antara cili padi dengan cili api. Mana pedas? Mana paling pedas? Tak ada, mana pedas? Mana pedas? Itu je, mana pedas? Makan kau rasa lah nanti. Okey. Siapa, Lid? Kalau sana boleh jawab awal, sini boleh jawab awal, kita tengok sebab apa kita boleh check. Boleh. So, kat sini guys, saya tahu tak ada ramai yang boleh jawab. Siapa yang paling awal jawab? Zaidi Zainal, dia kata cili api. Salah. Kita tunggu. Alamak. Terus. Kejap. Zaidi Zainal ni, abang ibu aku ni. Tak ada bias. Salah. Pokok cili. Salah teruskan menjawab. Kita bagi sehingga pukul 9.45. Ada berapa minit tu? Okey, Ri. Ulang soalan ni. Jika ada terlepas, Ri. Okey. Ulang soalan. Macam dekat baju Khalid yang belus tu. Daging masak lomak cili api. Okey. Antara cili api dan cili padi, mana pedas? Siapa boleh jawab? Jawapan dari Naha Haji Ibrahim, cili api. Salah juga, bang. Cili. Salah. Cili. Melawan naga, cili padi. Salah. Come on.
Boleh, boleh, boleh. Siapa boleh jawab ah? Dapat jawab ah. Khalid. Free GST. Cili yang pedas salah, cili madu salah. Salah terus. Salah. Khalid terus jawab Khalid, terus saja. Kalau ada komen terus bagi tahu. Saya kat sini pun ada juga. Ada orang marah, ada marah. Ada marah. Pasal soalan ni memang susah. Pedas kat Negeri Sembilan. Irma Syahira kata cili api. Salah, Irma. Sorry, Irma. Baju memang makasih awak kau. Mantap. Mantap. Jojek pakai. Baju memang mantap. So siapa yang berjaya menjawab soalan teka-teki cabai tadi? Cabai burung katanya. Cabai burung. Cabai salah. Burung. Salah. Cili salah. Yang pedas. Salah Nuraini. Lidah yang pedas. Salah. Irma Fatih, Irma Syahira kata cili api. Salah. Naha kata cili lah yang pedas tu. Salah. Cili api. Salah. Pedas Negeri Sembilan. Salah. Cili padi. Salah. Cili mana pedas katanya. Okey. Ada lagi 5 minit lagi. 5 minit lagi kita teruskan soalan ini. Sebab baju tu mahal tau. Baju tu mahal. Mahal. Memang cili padi dah. Siapa F dah bagi? Salah. Okay. Salah Muhammad Iman. Siapa Anwar? Cili pedas. Salah. Salah. Kita bukan nak kenakan penonton tapi inilah salah satu teki memang. Kalau kita bagi kali jamnya semua tak boleh jawab. Aku pun tak boleh jawab. Tapi aku yang bagi jawapan. Aduh. Okey, sambil-sambil kita tengok dua komen. Sambil tu. Yes. Sambil-sambil komen kita baca satu lagu boleh kan? Boleh. Okey. Lagu apa tu? Ku di halaman rindu. Ku di halaman rindu. Kali akan backup saya sikit. Ah, tak, saya balik dulu. Aku nak disuruh nyanyi. Masak lomak cili pedas salah. Mulut kata pedas salah. Ulang soalan. Okey, antara banyak-banyak cili, cili kan. Antara cili api dan cili padi, mana pedas? Antara cili api dengan cili padi mana pedas? Pedas kat baju abang KJ tu. Tak salah. Halia pedas. Salah. Halia manis. Masak lomak pedas. Tak. Di tengah kepekatan malam. Dik river. Berdiri aku di halaman rindu, dihembus kenangan lalu. Menjelmalah seraut wajah, sekuntum bunga yang pernah ku puja. Tapi layu akhirnya. Chorus. Ku di halaman rindu hanya berteman bunga yang layu. Boy. Ku di halaman rindu tiada harum, tiada madu. Kesalku membeku di kalbu. Sayangku penawar rinduku. Halaman rindu tu hanya untuk gimmick eh. Sebab orang tengah menjawab lagi soalan. Ada jawapan. Ada teruskan jawab. Nahar Haji Rahim kata pedas di linggi. Pedas linggi? Apa ni? Bukan. Jawapan dia. Salah. Jawapan dia memang pelik tapi benar. Pelik tu. Kita nak reveal bila tu jawapan tu. Kejap lagi. Kita bagi peluang. Lagi 2 minit. Dua minit lagi. Lagi 2 minit. Apa kata kita minta Khalid Darul nyanyi lagu Amplak? Amplak? Yes, lagu berdua, kita berdua. Memang kau yes je. Yo. Kau yang boleh nyanyi, aku okay. Tak kena nyanyi. Tak boleh, aku backup. Aku backup. Tadi kata lagu SL tadi. Okay. In Pak, lirik. Bagi lirik. Aduh. Okay. Mana Rahim? Rahim. Nah, info. Pecah info Rahim. Sampai batu. Cari lagu, tajuk lagu dia, Engkaulah Kekasihku. Mana ada engkau? Akulah kekasih. Engkau kekasih. Akulah untuk aku satu. Okay. Engkaulah untuk kau satu. Okay. Soal satu. Satu untuk kau, satu untuk aku. Soal satu. Dua untuk kau. Dua untuk aku. Akulah kekasih. Nama pun cili pedas lah. Yuk. Macam mana intro dia? Rajik, KJ nyanyi lagu Tamil boleh? Yuk. Tamil padamah. Itu kadiyang. Sindir padamah. Oh,
Kau jangan buat hal. Kau ingat aku pandai. Itukah dia kekasih yang pernah berjanji memberi cinta untukku sepenuh hati. Ia akan menyesal lo, suatu hari nanti. Suara sebab suara kali memang lu. Suara. Ya, nah betul. Itukah dia kekasih yang pernah berjanji dia boleh memberi jawab apa? Reverb, reverb, reverb. Okey, aku tak sabar ni, aku gegam kat dia. Jawab, jawab. Mana aku tahu? Sejati. Alamak, lagu tu lah. Bukanlah. Kau buat hal lah. Oh, itulah kan. Itulah dia. Akan dia. Itulah dia. Okey, semula. Aku dah sejati. Okey. Eh, okey. Bagi tahu masuk. Ha, masuk je. Itukah dia kekasih yang pernah berjanji memberi cinta untukmu sepenuh hati. Kerak-kerak sikit kan hilang dia punya. Ia akan menyesal suatu hari nanti apabila ia mengetahui kekasihmu ini ingin kembali. Tahukah engkau ia tak sepadan denganmu walau beribu bisik janji ia merayu. Jangan gelak. Gelak berapa mai aku makin lama makin tu. Kekasihku ini ingin kembali. Terus. Oh kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya. Hanya untuk bercinta lagi. Satu kali, kali tarik. Andai engkau berduka, aku yang pertama di sisi. Andai engkau bahagia, aku kan terus berdua. Kembali bercinta lagi. Aku akan kembali walau jalan berliku. Kekasihmu hingga ke Bagi like. Eh, nanti kau bagi jawapan, tak ada pemenang. Memang tak ada pemenang. Ha. Oh, Fras, nanti orang marah. Okay. Tadi pun dah dapat ikan marah tadi. Betul, ikan marah. Tak apa. Okay. Macam saya kata tadi, dekat baju Khalid tadi, daging salai masak lomak cili api. Yeah. Okay. Antara cili api dan cili padi, mana pedas? Okay. Jawapan dia. Khalid pun betul. Jawapan dia rembau. Asal lah rembau? Allah, susah dah. Jawapan dia rembau. Okay. Apa yang benar ada? Mana pedas? Tinggi. Mana pedas? Tinggi. Mana pedas? Pedas dekat rembau. Eh, tadi pedas tinggi dah jawab tadi. Tak ada, salah. Rembau. Salah, rembau. Tanya dia orang 9. Pedas kat mana? Tinggi. Pedas kat mulut. Okay guys, pedas dekat rembau. Memang soalan ni saya simpan lama. Ahmad, salam. Hai. All, thank you. Paraguay, Iswan Mirza. Aduh, hai. Ada gift ke ni? Ada. Tadi kita dah jawab. So, jawapan dia, mana pedas? Rembau.
Rembau kan? Bukan di 9 eh? Dia kata pedas kat Linggi. Mana ada kat Rembau? Ha, kata kat di 9 pedas Rembau. Pedas Rembau. Pedas Rembau. Jadi tak ada pemenang lah. So tak ada pemenang. Kita bagi soalan. Mungkin kali ada bagi satu lagi. Bang, soalan bang. Bagi, soalan bagi aku dah kenapa ni tadi dia rendah. Tadi aku semai dia kat sini. Tolong. Wajib, wajib. Mana technical? Technical, technical. Ya. Ah, bagi je. Ah, dia nak tenteram. Dia nak nyanyi lagi tu. Technical dan merangkap juga owner. Sarang studio, sarang TV. Dia ke bawah, ke bawah. Dia makin lama ke bawah. Salah aku ke? Tak ada. Eh, tak. Dia punya tarik tadi. Tarik tadi. Tarik tadi. Pegang mic tu. Oh, semangat. Oh, ke? Adjust sini je. Sorry lah bang, kita ni. Tidak apa. Kau tinggi sangat. Tak apa. Okey, okey. Okey. Bila dia dapat adjust tu, dia akan menjadi penyanyi. Rasanya mungkin peminat tak dengar lagi kot lagu. Dengar? Ah, dah. Kita bagi. Cukup. Kita back up, kita back up. Tak payah, tak payah. Lain? Tak payah. Okey, macam biasa lirik. Betul. Aku tak tahu dah. Kau tanyalah aku. Biar jangan. Betul. Itu orang lama bagi tahu saya. Mana pedas? Pedas kat Rembau. Okay guys, kita nak minta Khalid Jamrus nyanyi satu lagu lagi. Astaga. Astaga. Okay. Raim jap. Okay. Lid. Lagu karaoke ke apa? Kau nak nyanyi sini atau nak minta orang tujuh lagu? Tak apa. Okay. Satu lagu. Situ dah berapa ramai lah. Tengok. 250. Ini lagi ramai, 570. Macam mana ni? Tak apa. Betul lah, aku nganjing kau ni. Dia nganjing kau je, orang lain tak ada. Okay, Lid. Lagu kita yang karaoke dulu, Seperti Mati Lampu. Eh, janganlah, aku tak kerti nyanyi. Ha! Seperti Mati Lampu. Ni nak ambil tak? Remix! Kau jangan. Aku janganlah. Batuk dia tu. Tak boleh. Aku tak tahu. Ha? Batuk dia. Batuk lagu apa? Tadi. Oh, nyanyi lagu Seperti Mati Lampu. Tak tinggi sangat tu. Lid. Lagi senang je. Lid. Lid. Padang Lampu boleh? Lagu senang je. Suci Dalam Debu. Lagilah. Tinggi tu dia. Tinggi? Isabella? Tak tahu. Tinggi. Jik semut. Siapa sakit naik atas. Boleh. Jik semut. Siapa sakit naik atas. Kau nyanyi je lah. Aku back up lah. Okay, Ocit. Dia backup lah dengan kita. Okay. Tengok apa? Tengok dalam list. Lagu apa ada orang request? Firman Kehilangan. Kehilangan? Oh, itu pun baik. Seperti Mati Lampu. Aziz Ahmad minta. Kehilangan. Eh, Karim, backup. Thank you. Mak Baidi, jangan minta kremis. Sini dah lenjun lah ni. Ku cuba ungkap tabir ini. Kisah antara kau dan aku. Tak, itu je lah, sambung. Terpisahkan oleh ruang dan waktu. Menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh kerana salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi.
khas buat semua penonton-penonton. Keset tak ada, keset tak ada, dia tak telan keset. Tak ada, tak ada, tak ada. Memang yang macam kan. Hal buat hal, siapa tu buat hal? Aku bagi hadiah. Isabella satu. Lambroni watching, Isabella, thank you. Aziz Ahmad. Lek, boleh lek Isabella. Thank you, Azwan. Dia perlukan handphone, Isabella. Ya, aku tak ada nyanyi lah. Tak apa. Azwan, Aaron, Kopi Gandu. Isabella, anak padola. Anda dapat gundur. Okey, anda dapat gundurkan masa. Macam mana? Andai dapat. Boleh, boleh. Lagi tak ada intro ni. Undurkan putaran dunia. Buhari Azmin is watching. Thank you Buhari Azmin daripada Arum Music. Anda dapat pun masa bila pula. Sorry, Zainal Jack. Watch live Zainal Jack is watching. Thank you so much. Hani Rafi, thank you. Aduh, Pak Haji. Pak kita okay bersama Khalid Damdos. Anda dapat undurkan masa. Okey. Apa tajuk dia tu? Anda dapat undurkan masa dari kumpulan SL. Okey. Dalam usik meracu seketika. Lalu ku pergi meninggalkan dirimu. Tanpa ku duga ingin menjadi bara. Gurauanku jadi dilema prasangka. Betul. Slow sikit. Kau menyangka na 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 na. Aku pergi ke Nadia. Yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana. Engkau pula yang hilang entah ke mana. Sebab kali dia buat tarik. Puas sudah ku mencari. Ku tinggal pun pesan. Alright. Kejap. Bagi. Training tu. Intro. Dalam usik meracu seketika. Lalu kau pergi meninggalkan dirimu. Tanpa ku duga lilin menjadi bara. Itu dong deh. Gurau menjadi dari sana. Okay, start balik. Alright. Ketika lalu ku pergi meninggalkan dirimu. Tanpa ku duga lilin menjadi bara. Gurauanku jadi dilema prasangka. Kali jatuh. Kau menyangka aku pergi karena dia. Yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana. Engkau pula yang hilang entah ke mana. Kemana kau hilang? Kemana? Puas sudah ku mencari. Ku tinggalkan pesan ku kirimkan. Berita agar dapat ku temui. Sekarang ayah hantar WhatsApp ni. Umpama sebutir permata yang sinar. Andai dapat ku undurkan putaran dunia. Ingin ku bahas semula kata-kata dan tingkah lakuku. Yang salah agar kita dapat seiring di mercu asmara. Sambung. Tak ingin lagi dan tak mahu lagi. Berpisah bukan dengan kerelaan hati. Penyesalannya tiada kesudahan. Ku tersepi dalam jerat sendiri. Itu dia Khalid Jamblus. Anda dapat gundurkan masa. Khalid Jamblus ingin menjadi pemain yang lebih hebat bermain di liga-liga perdana. Kalau anda dapat undur, memang aku tak jadi pemain. Ah, apa tu? Jadi Perdana Menteri. Okey, okey, okey. Aku assistant pun tak apa, dapat okay, yang cukup baik. Betul betul betul. PM apa? PM apa? Boleh, boleh. Menteri ya, menteri ya. Menteri ya. Mantap, 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 mantap. Yelah, asyik tanya balik bila nak jadi coach kat Perak. Tunggu bapak aku jadi menteri lah. Aduh, balik, kenaan tentang bapak kau tadi kan? Ayah sihat? Alhamdulillah. Ya.
Okey, hari tu, hari tu adik saya yang perempuan Nadira. Nadira, ayah saya mula-mula yang kena COVID-19, COVID tu adalah adik ipar. Okey. Dia dah baik, lepas tu adik saya yang perempuan tu Nadira. Okay. Mak dengan ayah lah positif lah. So mereka dah buat swab test semua positif, and then selepas beberapa hari mereka kuarantin 14 hari lah kan. So alhamdulillah 2 hari lepas dah negatif dah. Alhamdulillah. Dah pulang lah. Dah okey lah. Tapi kuarantin dalam rumah lah. Maksudnya mereka tak keluar ke mana. So mereka mendapat nasihat daripada doktor dan juga apa ni, ubat apa ni, perubatan yang diberikan, ubat-ubatan semua dia makan kat rumah aje. So bila dapat tahu tentang tu kan, rasa berdebar. Benda ni perkara ni kan. Wan. Benda ni macam ada keluarga kita kan. Ada keluarga kita kan. Yes. Kita dapat rasa benda kan, kita harus kita kerisauan. Jaga kita. Kerisauan. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Let. Last main bola bila Let? Tadi. Dekat mana Let? Anak. Okay. Aduh. Zaman last pemain profesional. Oh, zaman last. Macam ni baru trading lagi. Mic tak dengar. Mic. Ah, okey. Ah. Muhammad dah. dia kelakar kan. Live tu tak dia patching audio. Tak. Dia tak patching. Live kita so, patching. Yang ni patching. So dia dia, akan, dia akan dengar hall saja. Dia hall dia. Maknanya dia tak dengar muzik lah. Dia tak dengar muzik. Allah sianya. Patut dia semua keluar. Tadi kira kapilah lah. Dia dengar kau nyanyi live tadi. Memang amplak lah tu. Akapelah lah. Oh, so kau punya live punya siap ada lagu. Yes, ada lagu. Yes. Ini tidak adil. Patut aku punya view makin berkurangan. Tapi ada tu. Okay. Okay. Ada kemarin. Kemarin? Oh. Ke ada siapa-siapa tanya soalan daripada Abang Khalid Jamlus? So, daripada guys, penonton-penonton. Ada soalan tak? So, pada penonton Norma Yaakob, FB saya ni memang anda tak dengar muzik eh? Naha, dia akan dengar vokal, dia akan dengar vokal. Oh, dengar vokal je. So mesti dia kata apa si Khalid tu? Moroyan eh. Ha, apa dia moroyan kan? Tak apa. Jahanam. Tak apa. Di sini kat situ pun aku dah tag kau. Dah tag dah. Oh, dah tag. Okay, saya dah kena dulu beli. So kat situ sebab tu dia orang lari situ nak dengar suara Khalid yang merdu tadi tu. Kan dia punya miking, ada miking. Okey, kalau boleh nak dengar muzik semua pergi ke FB. Tak apa. Maintain. Ini maintain sebab ni view dah cantik tau. Memang view cantik. Cantik. Patutlah tak ada muzik. Nah, sebenarnya ada muzik nah. Si bongok ni tak bagi tahu. Yalah bongok, aku dah lah bangang. Rupanya kena join yang Kuzairi punya. Siap ada muzik semua. Oh, hari ni game. Sebenarnya birthday Khalid, kita ucapkan selamat hari jadi. Memang jahanam. Ni jeep jahanam ni, goma. Aduh. Okay. Let, next song. Ah? Dia dah. Song apa dia, lagi? Dia orang tak dengar muzik. Sini ada. Sini tak ada. Nanti kita rekod, kita hantar. Aku letak ni dekat aku punya speaker, diorang dengar kan? Nanti diorang buat. Boleh. Itulah Naha, dia lah pemainkan muka aku lah. Legend. Apa dia? Legend X pemain Kelantan paling mantap. Alamak, thank you. Mantap. Ya, dia yang memang tak ada lah. Aku tak, patutlah diorang kata apa hal aku cakap sorang-sorang kan. Rupanya haram jadah tu diorang kena dengan aku. Ini bukan prank lagi ni. Okay, perang. Next song, Khalid Jamlus. Apa? Karaoke. Halo, nampak tak aku masuk ni? Norma Yaakob. Nampak Norma Yaakob. Norma memang nampak besar gila siut. Happy belated birthday. Norma jangan marah. Ini lah Khalid Jamlus. Biasa Khalid Jamlus. Orang yang tak kenal dia, dia. Inilah memang dia culture dia kan. Gaduh ke nak nyanyi kan? Nak gaduh ke? Itulah memang. Raya lah. Nah, apa lu nak bantai-bantai dia ke? Bukan pasal lagu aku tak tahu tiba-tiba. Sebenarnya Naha dah masuk sini. Naha dah masuk itu yang dia kata okey, baik. Ah, okey. Sebab tu dah Naha IP kata okey. Dengan suara tanpa muzik baru original, jangan buat hal. Patutlah nyanyi tak ada muzik. Demo ni pun memang ada muzik noh, tapi kena pergi dekat Kuzairi punya live. Sidak. Saya dah tag awal juga. Oh, sidak kau bisa cakap sidak. Sabar ya? Sidak. Simau. Ini intermeki selalu lah, Simau. Simau. Sawak eh. Request lagu? Ya. Apa? Bye? Okay. Ada request lagu. Kena prank. Kau jangan buat hal lah. Aduh, jahanam. Okay. What? Ya? Yeah? Ada lagu yang kita punya favorite lagu? Apa kata kita play customer punya permintaan? Okay. Seperti mati lampu.
Jip. Jip. Karaoke, Jip. Seperti mati lampu, Jip. Satu. Aku boleh sini je. Seperti mati lampu, sini je boleh. Terdengar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Kedangan. Aku tak sang. Khalid Jamlus dan Ku Zairi. Mana Rahim tadi, Rahim? Rahim. Mana bagi Rahim. Lirik dia? Jangan. Lirik satu. Tolong. Oh, kau jangan buat hal. Tapi dia kena ada karaoke. Yes. Huh? Oh, yes. Kita okay. Dah ada 92 share. 92 share. Aku boleh macam ni lah. Badan je macam ni boleh. Alhamdulillah. Eh, tak boleh. Aku tak kena nyanyi. Kau kena break. Kau jangan buat hal lah. Bagi dia. Seperti mati lampu, Khalid akan menyanyikan lagu favorite dia. Kalau time dia live, memang dia akan nyanyi lagu ni. Jangan. Dari kepala ni? Otak kau. Daripada kumpulan apa tu? Okay, bagi. Najib akan masukkan daripada kumpulan NASA. NASA. Tu dia nak skoin. Skoin. Kau menangis kehilanganmu. Kau jangan menangis kehilanganku. Kau doa akan Fatihah je kehilanganku. Siapa minta? Siapa minta? Faiz, siapa dah? Faiz, kau doakan Fatihah bila kehilanganku je. Dia minta lagu apa tadi? Kita boleh masukkan. Kau menangis apa? Skoin. Skoin. Tapi sekarang ni seperti mati lampu dulu. Kau menangis okay. Kehilanganmu. Are you ready guys? Khalid Jamlus, seperti mati lampu. Yeah. Eh, silakan. Ready? Oh, kau ada lirik situ? Kau ada lirik. Okey, kau nyanyi. Sama-sama. Jangan menangis kehilanganku. Kau doa akan Fatihah aja kehilanganku. Siapa minta? Doa akan Fatihah. Seperti mati lampu. Dia minta lagu apa tadi? Kita boleh masukkan. Seperti mati lampu. Ada double. Dia dengar tadi. Tapi sekarang ni, seperti mati lampu dulu. Kau menangis kehilanganmu. Are you ready guys? Dapat tak kali goyang? Music up sikit. Kuat sikit muzik. Kuat sikit. Yeah. Bila nak masuk, beritahu. Kau dah banyak, aku dah tahu. Mereka bagi hint. Aku goyang je, Eh, Tri. Apa aku ni? Masuk. Banyak besarnya cintaku. Ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, jangankanlah lakukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Remix! Meski lagi tahunnya sejauh cintaku. Sampai, aku dah lupa liriknya apa-apa. Cintaku satu untukmu. Tingginya langit tak setinggi kasih tak setinggi kasih yang ku rasa. Cintaku pada satu goyang, untukmu. Believe me. Peti mati lampu ya sayang, peti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. No. Janganlah. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku. Ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Peti mati lampu ya sayang, peti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, peti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Okey je, baik. Dah. Terima kasih. Baca syair. Ayo joget. Baca je. Mati. Semoga semua terhibur dengan dendangan itu tadi sebentar tadi. Hari ni Wan terlalu cool lah. Hari ni cool sikit. Kerja senang lah. Senang kerja hari ni. Kerja senang lah. Battery 319 lah. Ya. Tak apa, nanti dia perlukan lagi. Faris Ismail.
boleh pergi dekat FB Kuzairi. So di situ anda boleh dengar dia. Boleh dengar full audio. Full audio. So dia orang ni punya bongok. Sengal tak bagi tahu, tak connect dengan yang ada. Aduh. Itu yang tak ada muzik dekat FB saya. Tapi kat situ ada dengar suara kau je lah. Ada dengar suara saya dengan Kuzairi dengan kawan-kawan kat dalam ni, tapi tak dengar background muzik. So kalau pergi kat Kuzairi Abu Bakar ada background music, anda boleh dengar lebih detail lah. Jangan pergi kat FB Norma Yaakob lah, dia kata kan. Ataupun Norma. Itu kita punya. Tak kena. Lagu ni lah mancing tadi kan. Tahu tak apa Iwan, punca dia lah. Kalau dia nyanyi memang tadi kan. Dia standard kan buyu je. Dapat. Tapi dia juga yang dapat. Kita kumpau. Okay, Lek. Itu baik untuk soalan-soalan kita. Baik, persoalan. Macam mana kalau ada orang nak beli baju ke, apa ke, selalunya... Apa nombor nak contact tu? Mengenai apa ni? Ini tentang baju-baju Khalid Jamlus sendiri. Merchandise tu barang-barang. Okay. Macam ni lah? Okay, baju ni saya tak jual lah, minta maaf. For information, baju yang saya pakai ni, je saya buat marketing untuk diri saya sendiri lah. Untuk majukan Lepak Court. Saya usahakan inisiatif yang saya keluarkan duit saya sendiri untuk majukan Lepak Court. Tak ada siapa keluar, amin, bantu saya lah. Maksudnya apa yang saya buat ni memang kalau dipandang dari satu pihak tu mengatakan macam saya bongok lah. Tapi saya buat ni betul, setiap kali saya kenapa pergi macam orang gila. Setiap kali pergi Lepak Court pakai baju yang berlainan warna, tapi masih rebranding lah, cok yang sama. So whatever effort yang saya buat ni, saya nak majukan Lepak Court. Tak apa. Good. Baik. So I never give a damn and I don't care whatever people want to say about it. Yeah. So aku cuba majukanlah setakat mana yang aku mampu kan. Allah. Sebab tu hari-hari pergi Lepak Court, hari ni baju putih, besok kuning, jingga, apa saja. Kalau ada 50 warna pun saya pakai. Betul, Alik. Inilah caranya kita nak promote kan. So seperti yang you all semua tengok. Saya memakai baju fan. Saya? Baju fan lama. So memang ini adalah untuk semua fan-fan. Kita pakai. Belakang ni pun ada tulis dan ada... Ni grup fans saya lah. Fans Khalid Jamlus. Siapa nak beli boleh. Kalau ada kawan-kawan yang sana nak beli juga, kat sini ada 50% untuk Khalid Jamlus juga. Baju yang sama? Fan club? Yes, fan club. 50% kat sini kan. Dapat 50%? Yes. So maknanya boleh buat marketing lah untuk siapa-siapa boleh yang berminat untuk jadi fan club of Khalid Jamlus. Di sini juga kalau kawan-kawan nak bantu Khalid Jamlus, beli baju ni kan. Di sini juga ada dapat sumbangan kepada Khalid Jamlus juga. Kita akan bagi juga kat sini. Sumbangan ni? Ada. Sumbangan yang mana kat sini ada Khalid Jamlus ni harga. Value. Kalau fan nak beli. Tapi kita dapatkan yang mana dari segi permintaan yang tinggi lah. Dulu Khalid Jamlus pernah menjual benda ni. Memang laku, Alhamdulillah, Rais. Saya cuba membantu mana yang saya lagi termampu. Itu. Cuma kali ini kalau ada yang fan kata nak pakai macam-macam baju yang belakang ni, baju warna putih, warna hitam ni, dua baju warna ni. Patut belakang kan? Maknanya ada dua baju. Ini baju fans club ya. Khalid Jamlus. Yang mana? Okey guys, yang mana berminat nak dapatkan baju fans club Khalid Jamlus, boleh terus PM Kuzairi. So buat masa ni ada 50% daripada harga asal. Yes, sekiranya anda berminat semua, boleh terus PM Kuzairi kalau berminat lah. Boleh. Benda ni tak ada paksaan. Tak ada paksaan pun. Sebab apa yang kita buat ni untuk bantu Isyada. Sukarela. Macam-macam saiz ada. Semua saiz. Kalau kawan-kawan sahabat-sahabat tak dapat kan, memang rem jadah lah kan. tak. Bukan paksaan. Bukan paksaan. Itu bercakap je. Okay. Menyampaikan mesej je. Aduh. Hai. Okay, kepada kawan-kawan kalau nak dapatkan boleh terus PM pada Kuzairi. Okay guys, saya sebenarnya nak share dengan anda semua. Okay, ini first time saya datang kat dekat ni Konti ya. Dia panggil Sarang Studio. Bukan Sarang Studio. Bukan. Okay. Sarang Studio. Okay, Sarang Semut Studio ni. Sarang Semut. Dia apa dah Sarang Semut? Okay, Sarang Studio Jamming. Sarang Studio. Okay guys. Untuk pengetahuan anda, sekiranya berminat kalau nak buat jamming kat sini, boleh. Tapi kena SOP yang orang kata boleh. Dari segi orang kata nak buat jamming, dia ada consider lah buat masa ni. Tak boleh yang lebih daripada 6 orang. So anda boleh consider kalau rasa satu kereta boleh naik 4 orang je lah. Bab tu boleh berbincang dengan pihak management lah. Sekiranya berminat dengan tempat Sarang Studio yang terbaik ni,
boleh terus contact PM kepada Kuzairi, nanti dapatkan nombor yang berkenaan, nanti boleh roger-roger dengan brother yang in charge. Boleh, boleh. Sarang Semut Studio ni. Sarang Semut lagi. Sarang Semut. Sarang Semut. Ada dia macam ada aku sebut dah. Nyik, nyik semua. Siapa sakit naik kata. Okay, Sarang Suara Studio. Sarang Suara. Okay. Sarang Suara Studio ni tempatnya dekat Equim Park. Area Seri Kemangan. Ya, okay. Taman Pinggiran Putra. Taman Pinggiran Putra. Yes. So, pada yang berminat macam nak karaoke eh. Late lah sebenarnya. Boleh, kita boleh buat sesi karaoke nak live. Karaoke, sesi live kita buat. Ya. Nak karaoke boleh. Dalam 4 orang, 5 orang. Boleh. Kita santai-santai. Boleh. Nyanyi. Maksudnya kita akan playkan dengan muzik MP3 minus 1. You all boleh nyanyi dengan you all boleh buat live. Buat macam mana, yeah. Macam-macam kami buat sekarang ni lah. Betul. Kali punya lagu tadi ni. Dah rekod dah masuk dah satu CD. Dah. Yes. Kita CD. Hantar ke BMG ke kita apa? Tak payah BMG jangan. Kita mastering hantar ke TR je. TR. TR Studio. Tanjung Rambutan Studio. Allah. Okay, guys. Lagu. Okay, guys. Lagu yang memang Khalid Jamdus nak nyanyi sebenarnya. Lagu Hindustan ni. Tadi. Dia dah cuba ikut. Dia cuba ikut kan. Kali ni saya nak bagi dia betul-betul feel. Saya bagi lirik ni. Lagu kau ni lagu apa tu? Jangan buat. Lagu yang aku dah keluar balik ni ah. Lagu Man tadi. Huh? Ada lagu lain? Lagu apa? Ada lagu kan dah naik dan nyanyi. Lagu Hindustan yang lain? Huh? Yadun. Ke lagu favorite? Apa lagu favorite? Lagu favorite. Di manakah? Pujaan hati Tajuk. Tinggal daku seorang diri. Cik, apa dia? Lagu dia Tajuk? Janganlah tajuk begitu. Apa Tajuk dia? Okay, sekian terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Sekejap lah, sabarlah. Belum habis lagi lah. Kurang lah. Sabar. Kejap. Kopi tak ada, teko tak ada. Kejap. Buat marketing macam-macam tapi air tak ada lah. Kita besok jumpa. Besok sambung eh. Di manakah? Aku. Tengok dia. Apa nama Tajuk dia? M. Syarif lah. M. Syarif. Jeep, FP3 Putu minus 1 M Syarif. Pujaan hati. Pujaan hati Jeep. Tolong. Tapi kalau nyanyi lagu tu kena sini kaki ya. Berdiri boleh. Ikut kesesaan. Dia nak share. Oh, kau fikir aku punya syok lah. Ini macam cancel lah. Ini macam cancel. Kelakar dia. Orang yang betul lagu tu. Okey, cantik. Bagi lirik. Di manakah ada vokal pujaan hati tinggal daku seorang diri. Janganlah begitu kasihan pada diriku. Di manakah ha hey yeah. ada vokal tinggal daku seorang diri. Janganlah begitu kasihan pada diriku. Hidupku kini tiada artinya jika kau ada hati. Marilah saya hai supaya kita dapat bersama. Aku punya lagi, dia orang tak tahu apa yang aku tengah buat ni. Dia orang tak dengar. Sabar. Guys. Tak, berapa orang tu? Berapa ramai tengok lagu? Ada. Masuk ramai ni. Kedepak. Dah habis 100 share kita eh. 21, 22. Guys. Tak apa. Teruskan. It's okay. Sebab aku rasa yang tengok live aku ni, dia orang ni gila. Dia tak tahu apa sebenarnya. Betul je, Cik? Kau dengar? Jeff. Kalau korang rasa dah sampai beyondnya, okay, live aku punya live ni, pergi masuk Kuzairi. At least korang dapat the point is. I mean,
kau dapat apa sebenarnya yang audio kami cuba sampaikan. Ha. Ha, dapat music, dapat everything semualah. Sebab kalau kat live aku ni just dapat dengar yang apa yang berada kat yang berada kat dalam ni lah, dengan suara je. Music tak dengar. Cuba pergi dekat pergi FB Kuzairi Abu Bakar. Yang mana live FB saya. Kalau tak keberatan, anda boleh keluar pergi ke FB Kuzairi Abu Bakar. Dek, saya cuba tag kali Kau cuba check. Mana boleh kau tag aku? Haus. Ya. Kita buat siapa kempen? Ada, saya dah tag kali, Jamdus. Habis tu dia tak ada tak dengar muzik? Ada dengar tak dekat FB saya ni? So ada dua live, dia kata. Muhammad. Ya ke? Sekarang dia kata ada dua live. Kali Jamdus. Okey. Oh, ada dua live. So ada dua live. Okay. So, ada dua live. Okay, ada dua live. Satu personal Khalid punya kat sini. Okay. Tak ada tag siapa-siapa. Okay. Okay. Second, Khalid Jamlus, Kuzairi Abu Bakar ada. Wan ada. Kuzairi Abu Bakar. Najib ada. Itu anda akan dapat dengar audio yang clear pasal semua dah patching dengan audio system. So, lebih clear lah, lebih bright lah vocal tu. Okay, tadi yang 15% ni, bateri yang 15% tu dah okey dah. Dah cakap. Dia nak nyanyi lagi. Dia nak nyanyi lagi. Tak, lagu yang simple-simple boleh lah. Okay, late. So, zaman 60-an dulu contoh, memang. Bond dia, late. Lagu simple. Tadi pun okey lah. Tadi pun okey, fun lah. Fun. Tadi kan sebab ada background nak, music. Oh, nak macam tu juga? Okay, tak adalah macam tu. Ready? Liriknya, kita bantu Khalid. Malam ni, di konsert. Malam ni show dia. Show dia. Kerja senang Kerja senang. Boleh tengok kerja senang. Aku menunggu sate ni. Okay guys, kita akan cuba tamatkan live kita. InsyaAllah dalam pukul 10.30 dan anda suruh. So, ini permintaan yang mana kita berada di studio bersama Khalid Jamlus. Bersama Khalid Jamlus, betul. Beliau merupakan idola saya. Ya. Dan saya bawa masuk menyertai dalam program bola sepak Akaumbi di Under Showcase. Masih lagi dah. Tak tahu lah kalau dia nak berhenti ke apa kan, dia dah dapat lebih besar kan. Tapi kita doakan dia lebih berjaya. Cuma sekarang ni, apa yang Khalid Jamlus buat di Showcase Academy, dia mengajar anak-anak. Dia mengajar. Ramai yang tak tahu, Lid. Ramai yang tarik diri dengan disebabkan saya punya garang. Ya, pastinya ramai yang tarik garang, diri. Garang itu pintar. Garang itu bukan pintar. Garang itu mengajar. Ramai yang tak tahu. Dan sini saya nak beritahu. Dan secara live ni, saya nak beritahu yang mana. Memang Khalid Jamlus, dia ada bawa program bola sepak Akaumbi. Ramai yang kata, Lek, bawa lah akademi, buatlah akademi kan. Tidak, sebenarnya memang Khalid Jamlus dah terbanyak membantu saya kan, menaikkan nama Sokai Akademi. Sehingga kini, dengan bantuan Khalid Jamlus, kita ada 22 cawangan di area Lembah Kelang. Tahniah, Sokai Di sini jugalah, bantuan Khalid Jamlus jugalah menyebabkan nama kami naik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Lek. Di sini jugalah yang ramai ibu bapa mula menyertai, yang happy dan mula start. Dan yakin lah. Yakin. Ramai. Akan ramai adanya penyerang-penyerang berbisa satu hari nanti. Ya, saya di mana? Apa dia? Tadi di sini. Saya di mana? Aku gitar sebelah ni. Apa tadi? Dia betul. Di sini aku tengok di mana. Guys, ramai kata dia sombong. Ramai kata tak ada lah. Mana ada sombong? Nampak? Dia lebih lawak daripada Wan. Dia kelakar. Sombong tu pintar sebenarnya. Okey, dah tukar. Jojet, dia dah tukar tau. Dia dah tukar. Okay, macam saya beritahu tadi, program Showcase memang sekarang tak dapat dijalankan. Macam kami pun terkesan. Even kali Jamlus dah buka gerai makan di Lepak Court, Si Jangkang, Batu Tujuh Lid. Di situ ada daging salai, masak lemak cili api. Jemput amat-amat datang. Pada yang berminat nak order menggunakan Food Panda, ada COD boleh, dine-in boleh. Dia antara dua dah. Antara sekarang ni dah boleh datang ke gerai. Ya, dah boleh datang. Mana so, dining in boleh. Besok dah buka dah. Besok dah on dah. Besok kita ramai-ramai serbu. Boleh serbu sebab di Lepak Court ada gerai sate, ada gerai nasi ayam, pelbagai. Ada gerai ikan bakar, ada gerai daging salai dan juga ada gerai minum. Habis sebut pasal makan, tak promo pula air kan. Betul. Takkan semua minum je, tak cekik semua makan je tak ada minum kan. Kan mau tercekik mati kat situ kan. Okey. Alamat dia pun saya dah pin kan tadi. Alamat dia. So alamat dia tadi di Lepak Court, Batu Tujuh Sejangkang Teluk Palima Garang. Dine-in jam pukul 12:30 tengah hari sehingga pukul 10 malam. Setakat dalam PKP ni kan.
Khalid tu memang sombong. Norma Yaakob cakap. Norma Yaakob cakap. Norma jangan masuk. Jangan masuk. Cik Norma. Cik Norma jangan masuk. Okay. Kita nak lagu yang santai-santai macam apa yang Khalid Jamlus minta tadi. Aku minta? Ya. Yeah. Lagu relax-relax. Sejati? Sejati. Sejati. Sampai tak sejati. Kalau original key sampai? Dia kalau jerit tengah padang kan. Kan? Satu sejati satu, ya. Satu memang tak kan? Boleh. Tak, okay. Tak boleh. Apa? Taman Rashidah Utama? Tak boleh. Lagi tinggi abak lagu. Kau janganlah bagi aku. Saja dia tu. Bagi dia fikir. Ah yang boleh yang ni. Okay. Curi-curi sepenuh me atahi koi. Sari-sari rade mo jaga tahi koi. Okay. Najib. Pasar. Bekerar ho gaya. Dil merah. Tajuk. Ari. Bekerar ho gaya. Ari tajuk. Esa lega tahi mo jaga. Cuti. Bukan. Tajuk. Tak ada ini cerita lagu lama. Lagu okay. Samakan. Okay. Apa nama tajuk? Dia boleh cari? Tak boleh. Tak nak pun. Dia dah nyanyi kat habis tau. Satu album tu. Tak ada, itu lagu saja. Itu lagu kalau nyanyi dalam toilet je. Boleh, Jep, Pat? Tak ada, lagu tu. Tak mau. Kita ambil yang tadi pun boleh. Lagu Melayu lah. Lagu Melayu, okey kan. Sebab dia perjuangkan. Lagu Harimau Malaya. Jangan. Harimau Malaya. Banyak pun lagu. Okay. Lagu. Rahim, kau kena tolong Rahim. Bagi dia lirik tu. Lagu apa? Gadis Melayu. Gadis Melayu, cantik. Mawi. Boleh. Siapa bilang gadis Melayu tak menawar. Okay, guys, gadis Melayu daripada Mawi. Gadis Melayu. Danian Khalid Jamlus. Terima kasih guys. Boleh Najib. Betty dah kong. Okey, alhamdulillah. Dah boleh satu lagi. Betty dah kong. Boleh. Aduh, mana aku tinggal nyanyi lagu-lagu susah. Tragedi Oktober. Oh, dia nyanyi. Okey, tinggi. Roma. Ini dia tragedi Februari ni. Boleh yep. Okey, ready. Guru Roma makasih ya. Duit dengan siapa? Dengan kau. Terimalah. Khas daripada Khalid Jamlus. Sarang TV. Lagu Gadis Melayu. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menari hati tiada ikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Khalid! Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menari hati tiada memikat. Kalau yang memang tak mungkin aku tertarik. Mungkin aku kan jatuh. Baik. Aduhai. Gembur gayanya, serta manis senyumnya, hitam pekat rambutnya, ayu ambil si dia. Dia biasa karaoke depan dan nampak lirik tu Wan. Ha, di situ Wan. Ha, ini lirik kecil. Dia cuba pergi cuba. Cuba sikit ya. Okey. Rekali Jamlus. Di antara gadis-gadis seluruh dunia, tiada yang sehalus mulus atau setulus dia. Di antara tak boleh. Ada yang sehalus mulus, oh setulus dia. Budi bahasanya, pandangan matanya, sentuhan jiwanya membuatku terlena. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menari hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik,
Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Okey, Jim, baik. Wah, batuk-batuk dah kali jam dus. Mantap. Hari ni layan kau, okey. Baik. Dia... Kau janganlah bully dia hari. Bagilah. Bagilah senang-senang. Aku senang. Dapat tak? Aduh. Aku kena dulu. Support, support. Kita bagi yang senang. Raif, Raif. Berapa banyak lagi? Ada tu charger dia. Apa dia ada ni? Bagilah lagu yang... Kabel dia, kabel. Kabel? Untuk Rahim. Ada? Okey. Oh, dah, dah, dah. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey. Yang senang tu macam mana? Janam, janam, janam. Tak, 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 tak. Eh, lagu tu sedap tu. Sedap. Sedap tu, aku suka tu. Janam, janam, janam. Terima kasih kepada Khalid Jablos. Eh, tak boleh, tak boleh. Aku dah teronok. Siap, cuba boleh, cuba, cuba. Aku cuba rasa tak. Ada yang ingat je. Rahim, janam, janam. Sebab dia ingat. Aku ingat lupa kuat dia. Tapi okey tu. Sikit-sikit je. Dah masuk, dah masuk. Janam, janam, janam. Okey, sekejap. Jangan dia tengok. Tak ingat. Okey lah, Rahim dapatkan. Janam, janam, janam. Okay, kalian dah ready? One, starting. 3, 4. Go. Okay. Janam, satu janam. Kasam tuhe kasam. Aki menayahi he kejar he balik do badan ho juda mere ho ke hamesha hi rehna kabhi na kabhi kahe na alvida jana jana ho jana. Betul-betul. Okey, sekali. Dia dah steam, dah steam. Tak, kita tak kena nyanyi lagu ni. Tapi nak try, nak try. Sekarang ni amplak, dibeza dengan ha, tapi bila Khalid dapat buat ni, dia akan jadi artist buat. Dia cakap, dalam ni, dia akan nyanyi sama. Hang tahu kan? Okey. Merisa penuh kirani kado air. Celia tu, celia. Papa, bolo-bolo. Ya, kiri tu. Lewat demi itu, demi yang starting ya. Cuba bagi, cuba bagi. Khas untuk semua penonton. Kali jam dua saya akan menyanyikan lagu Janam Janam. Betul yang tanya? Go. Janam 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 satu celnayu. Kasam tu he kasam. Aki mil na yehi ek jahe bale do badan ho juda mere ho ke ame sahire na kabhi na kahe na alvida ah, 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 ah. Terima kasih untuk pemain keyboard kita berjaya. Berjaya membawa lagu Janam Janam. Janam Janam. Uru hara Janam kat aku. Pemulaan tu. Kuat pun Janam. Pemulaan tu steam tau. Best dengar. Dia masuk. Janam. 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 Tak jadi. Okay. Okay guys. Last song. Guys. Last song. Last song. Last song eh. Menutup. Untuk kita malam ni. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Khalid Jamlus. Sudi hadir ke Sarang Suara Studio eh. Ada soalan tak daripada crowd-crowd kita? Dia kata, Aush macam tengok Shah Ruhan. Wah. yang siap dia, jahanam, jahanam, jahanam. Macam Azad apa ada kan? Ada, Pak Azad. Pak Azad kan? Pak Azad is watching. Okay, first of all, okay. Thank you Sarang Studio ni. Kerana invite saya pada malam ni yang saya tak boleh nak buat persembahan ya, yang terbaik lah. Saya cuma mampu lakukan apa yang terbaik bagi diri saya. Semoga anda semua terhibur.
kepada semua fan-fan saya, sorry lah mungkin disebabkan masalah audio tu menyebabkan anda tak dengar lebih clear dengan background music. So insyaAllah the next nanti live kita akan cuba buat lagi. Yeah, memang tak. Yeah. Memang tak. Ini last. Ini the first and the last. I will not come here again. So apapun, okay. Thanks for support. Thank you Sarah so Studio. Terima kasih. Right. Masih Kuzari, FB semua. Kalau boleh anda, kawan-kawan semua, kalau boleh pakat share-share. Maklumkan pada mereka yang berdekatan dengan kembangan, Seri Kembangan. Seri Kembangan. Eh? Tamai Queen. Seri Kembangan. Tamai Queen. Di mana kalau anda nak buat jamming, boleh terus roger pada Guzari. Dia akan dapatkan nombor kontak kan. Sebab bilik, suasana, peralatan memang sempoi. Boleh Khalid? Cukup. Boleh. Enough. Khalid boleh tunjukkan. Sekejap. Aku tunjukkan. Sekejap eh. Nanti lepas. Nanti dah. Lepas kita nak habis nanti lah. Okey, nanti sebelum end live saya akan tunjukkan lah. Nanti Jojo boleh tekan end lah. Okey, last nanti ya. Okey, mana Rahim? Rahim. Okay guys, untuk semua penonton terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana menonton. So saya Kuzari Abu Bakar selaku host malam ni mengucapkan terima kasih pada Khalid Jamlus. Happy birthday to you bro. Happy birthday to you. So nanti kita akan open table, kita belanja Khalid Jamlus hari ni makan bagi dia happy. Makan sati. Bagi happy lah. Habis susu aku. Wan, ada apa-apa nak ucap untuk Khalid Jamlus? Terima kasih dan happy birthday to you bang. Thank you bro. Terima kasih for coming. Thank you. And then kita insyaAllah kita akan promotekan daging salai lemak cili api. Yes. Thank you bro, thank you. Gerai nombor apa bang tu? Gerai saya ada nombor tak? Ada nombor satu. Nombor satu di Lepak Court Sri Jangkang. Ya, yeah, Batu 7. Batu 7 Sri Jangkang. Okay. Yes. Let ada apa-apa untuk yang penonton? Penonton. Ah, ada apa tak? Kepada penonton Mr. Georgette dengan juga brother gua Rahim gila ni. Thank you for watching eh. Thank you for watching. Memang terbaik anda berdua ni, memang I love you all lah. Okay. Sudi datang. Okay, kepada fans ni. Ya. Yeah. Kuzari. Alik buat di situ. Ada juga. Okay. Whatever lah, whoever. Hopefully anda boleh share-share maklumkan keadaan di studio ni kepada kawan-kawan semua yang mana nak jamming dan juga yang mana duduk berdekatan dengan Si Jangkang, boleh datang Lepak Si Jangkang, boleh datang Lepak Court, Batu 7 Si Jangkang, Teluk Paling Megarang, dan juga insyaAllah kami soon Soccer East akan on insyaAllah. Terima kasih really, doa yang terbaik ya, mana semua program semoga kita juga limpahkan rezeki yang melimpah ruah insyaAllah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Okay guys, alright. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Live akan datang. Okay. Assalamualaikum. Salam alam semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.